waktu saya di Sabah saya lancarkan. Dia, kita bagi janji kita dalam buku jingga, janji kita dalam Pakatan Rakyat dan termasuk di convention baru ini. Kita senaraikan. BN pun ada. Kita bagi tahu macam mana penyelewengan dan rasuah puluh-puluh bilion rugi. Sudah percayalah. Bagi kali ini perubahan. Saya tak janji bulan dan bintang. Saya tak janji rakyat kaya semua. Tapi saya boleh janji. InsyaAllah. Kita tak izinkan orang miskin merintih. Orang atas penguasa ambil tanah dan kekayaan. Kita tidak izinkan. Saya berikan. Banyak kita kena tukar. Ini skim SPBA ni apa-apa. Peguam negara naik RM80,000 sebulan. Kerani naik juga RM40 sebulan. Setahun. Ada kerani yang sokong ambil amal lagi. Apa dia? Naik gaji sama dia melang. Itu yang halal. Yang lemur. Jadi sebab itu saya kata dia, dia macam lagu lama. Madu di tangan kananmu, pakatan. Racun di tangan kirimu, PM. Aku dah tahu mana satu pilihanku. Madu di tangan kananmu, pakatan. Racun di tangan kirimu, BN. Aku dah tahu yang mana satu pilihanku. Anak muda yang orang tua tak nyanyi, tak pada yang muda-muda belingan. Madu di tangan kananmu, pakatan. Racun di tangan kirimu, BN. Aku dah tahu yang mana satu pilihanku. Azizah latih lagu tu. Jangan lupa, madu di tangan kananmu, pakatan. Racun di tangan kirimu, BN. Aku dah tahu yang mana satu pilihanku. Boleh ya? Bukanlah itu lagu bagi anak muda sonok sikit. Sebab perjuangan sekarang ni zaman muda. Orang muda. Ada juga sokong muda mana? Aku tak reti. Kerja? Belum dapat. PTPTN? Belum bayar. Kalau yang gaji, kerja, ya bapa 750. Tapi sokong UMNO tetap juga. Mengaji apa dulu? Buku apa yang baca? Pasal apa yang bangang sangat ni pasal apa? Harga barang naik, harga gula naik, harga elektrik naik, harga minyak naik. Oh, harga gula lagi tahu. Gula sekarang tidak akan naik. Yang mana dekat pilihan raya? Lepas pilihan raya? Naik kalau dia menang. Kalau kita menang, insyaAllah sudah. Jadi yang muda, sebab itu kita kena ingat. Saya ingat lagi Syekh Khardawi masa dia balik, dan saya ulang masa dia balik ke Cairo, dia panggil khas kepada anak muda. Luar biasa khutbah dia. Syekh Khardawi siapa? Ulama besar. Khutbah pun tak boleh, tazkirah pun tak boleh di Mesir. Tak ada tauliah. Syekh Khardawi tak ada tauliah. Dia cakap kita Azmi tak ada tauliah. Tak heran lah. Dato' Zul dia tak apa. Dia pakar sains, tak tauliah. Tapi Syekh Khardawi tak ada. Oleh siapa? Oleh Hosni Mubarak. Hosni Mubarak tu punya pemimpin UMNO lah. Suat khabar dia, hari-hari dia aja. Hosni Mubarak, dia panggil situ suat khabar utusan Mesir Al-Mubarak. TV3 Mesir Al-Mubarak. Lepas dibongkar, rupanya yang dia puji dan jaja pemimpin besar-besar-besar, curi wang $70 billion Amerika. Sudah. Sebab itu Khardawi bila pergi, dia panggil ayuhas syabab. Bukan saja orang Islam, tapi juga dia seru kepada orang Kristian sekali. Pada khutbah dia ni, khutbah dia selepas peristiwa
reformasi dan revolusi di Mesir baru ini, 3 juta orang dengar dia. Dulu nak syarah tak boleh, tak ada tauliah. Dia balik, 3 juta ikut, dan 10 ribu yang Kristian duduk di bangunan-bangunan tepi nak dengar dia. Yang Kristian, dia tak semayang tapi duduk tepi dia nak dengar khutbah Syekh Kharbawi. Yang orang Islam ni 3 juta ikut, kemudian puluhan ribu di tepi-tepi orang Kristian. Maka Kharbawi bila dia bagi tahu begitu, dalam khutbah dia disebut ayyuhas syababul muslim, ayyuhas syababul qibtik. Qibti ni Koptik Kristian. Dia seru kepada Islam dan Kristian, karena masa itu Islam di Kristian di Mesir. Dia kata, jaga hurriyah kamu, kebebasan kamu. Buang pemimpin zalim di kalangan kamu. Tolak yang rasuah di kalangan kamu. Merdekakan rakyat supaya rakyat berkuasa. Itu khutbah. Kepada anak muda, dia ingatkan balik surah Al-Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nakhussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda warabatna ala qulubihim idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Hingga akhir ayat. Allah menyebut dalam Al-Quran dan surah Al-Kahfi, kalau anak muda, saya akan sangat bertuah dan bernasib baik kalau sebagai anak muda balik malam ini atau esok, buka Quran terjemahan dan tafsir, tengok surah Al-Kahfi. Dalam orang Kristian, dalam Bible itu The Cave. Dalam Bible itu cerita sama dan tu The Cave. Dalam surah Al-Kahfi, nahnu nakhussu 'alaika naba'ahum bil haqq, Allah menyebut, mengatakan kepada Muhammad, akan aku ceritakan kisah yang sebenar. Apa dia kisah sebenar? Anak muda. Anak muda bagaimana? Innahum fityatun amanu birabbihim wa zidnahum huda. Anak muda yang ada faith. Anak muda yang ada beriman. Dan Allah tambah petunjuk pada mereka. Apa dia? Warabatna ala qulubihim. Terpahat di hati sanubari mereka. Apa dia? Di kalangan anak muda ni. Di luar pemimpin zalim, raja yang menindas, kemungkaran berleluasa, anak muda ini tak mau berserta. Kenapa? Terpahat di hati sanubari mereka a strong faith, courage of conviction. Ini dari kalangan anak muda. Mereka hanya tahu apa? Bukan raja yang zalim, bukan penguasa yang zalim, bukan rasuah dan penindasan, kemaksiatan berlaku di luar. Mereka kata Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, ini yang kita nak jadikan karis di kalangan orang muda. Sudah ingat masa di pandan saya sebut, saya dengan Azizah jalan di Pematang Pau hari pilihan raya. Anak muda 12 orang berhenti sebelah jalan. Assalamualaikum tu. Saya pun salam. Jalan lagi macam barisan ni, saya nak jalan jauh-jauh. Assalamualaikum, tengoklah. Saya pun tengok. Datuk, tengoklah. Saya kata budak-budak ni, budak-budak BN lah. Tapi dia tak, dia sopan, dia kata gitu. Saya pun tengok. Tengok semua orang nak baju BN. Bila saya tengok dengan Izzah, dia pun angkat baju dia dalam agama Anwar Ibrahim. Jadi saya pun senyum. Itulah Datuk tak mau tengok. Saya tak apalah tengok. Dia kata, ini di luar ni. Dia kata, luar ni depa bagi baju, depa bagi RM400 seorang kami jaga pada pagi sampai malam. Itu yang luar. Kami sokong dan kami undi yang dalam ni. Ini dia. Anak muda begini, dia ada apa? Faith. Dia ada apa? Keyakinan. Dia apa? Courage of conviction. They know what is right, what is wrong. Ya, dia mahu luang, dia ambil RM400. Dia suruh pakai baju, dia pakai baju. Tetapi you cannot change their conviction. You tak boleh tukar hati perasaan mereka. Ini anak muda baru yang kita mahu bangkit di Dengkil, di Sepang dan di Selangor dan seluruh negara kita. Takbir! Nah, ini semangat baru. Saya kebetulan hari 9 Januari dengan Azizah pergi ke Panchgani, Bombay, Pune, Panchgani, cucu Mahatma Gandhi.
cucu Maha Baganda, orang besar. Tok Gandhi ini memang tokoh besar, sanggup korban semua untuk berjuang. Dan orang hati baik, baik pada Hindu, baik pada orang Islam, pertahan hak orang Islam. Ini cucu dia pun tulis buku, pertahan hak orang Islam di India. Orang baik, pejuang. Dan dia undang saya kerana dia nak lakar kenyataan. Ya, kita mau kebebasan, tapi kita tak mau rasuah. Ya, kita mau kebebasan, tapi kita tak mau pemimpin-pemimpin penipu. Ya, kita mau kebebasan dan demokrasi dan pilihan raya, tapi kita tak mau pemimpin curi wang orang, curi lembu dan curi semua macam. Bukan lembu lah dia tak sebut, tapi wampak. Dan saya di situ, dia orang bagi penghargaan-penghormatan luar biasa. Bila saya berucap, saya quote Gandhi. Apa Gandhi kata? What is politically right cannot be morally wrong. What is morally right cannot be politically wrong. Kalau apa yang betul dari segi politik, jangan salah dari segi akhlak. Kalau yang betul dari segi akhlak, jangan salah dari segi politik. Politik dan akhlak itu mesti serasi. Rasuah tak boleh, tak boleh. Penipuan tak boleh. Fitnah tak boleh. Kezaliman tak boleh. Dalam politik pun begitu rupa. Ya. Time ada lah. Bola apa ada injury time. Tak, kalau ada polis yang salah, tunggulah kejap. Ni bukan Najib, ni Anwar. Jadi ustaz, ini dia. Bagaimana orang India, cucu Mahatma Gandhi. Sudah ingat dia panggil saya tu sebab Anwar? Dah. Anwar just bekas banduan Sungai Buloh. Ya. Tetapi dia panggil saya tu sebab dia ingat saya ni suara bau dalam politik di negara kita dan di dunia. Yang bicara soal hukum, politik dan moral, yang bercakap bagi pihak rakyat. Satu hari bulan insyaAllah saya dengan Azizah pergi ke Turki, dijemput oleh Perdana Menteri Turki dan Presiden Turki. Marah pula puan. Raj Mohan dijemput saya. Dia tak jemput Menteri Luar, dia tak jemput Menteri Wanita. Kerana pandangan kita itu serasi. Saya nak pergi ke Turki dan lepas itu insyaAllah doakan. Kerana saya lepas pada Turki, diundang oleh Perdana Menteri berucap di mana. Hari itu saya lepas itu pergi minggu sudah, tapi saya balik dulu sebab banyak orang buat ucapan kesyukuran, terima kasih ni. Dia minta berucap. Saya tanya Tayyip Erdogan, berucap di mana? Dia kata Dolma Bache. Saya kata Dolma Bache? Dolma Bache itu istana yang sekarang jadi pejabat Perdana Menteri. Saya kata saya dia minta sampaikan ucapan tentang Islam dan perubahan dunia politik Arab sekarang ini. Bocak di mana? Dolma Bache. Di mana Dolma Bache? Pejabat Perdana Menteri Turki. Sudah bayangkan? Kan? Sebab apa? Sebab saya pakatan rakyat, bukan sebab saya Anwar. Bocak di pejabat Perdana Menteri Turki. Perdana Menteri Turki dia bukan sebarang orang lah. Tayyip Erdogan tegas. Mana ada pemimpin Islam dunia sekarang tegas macam dia. Ini kita punya. Jumpa Allah mah. Yes. Lepas itu insyaAllah doakan saya dengan Azizah nak ke, daripada Turki nak ke menunaikan umrah dan ziarah. Mudah-mudahan Allah memabruk dan membawa kebaikan. Jadi sekali lagi saya ucap semua terima kasih itu sudah. Dan jangan lupa, pilihan raya akan jadi titik ketentuan perubahan di negara kita. Reformasi! 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 Lawan tetap! Lawan tetap! Lawan! Takbir! Allah! Takbir! Allah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.